Poitainment kali ini aku bakal main game sama dua orang bintang tamu pemeran film Menjelang Ajal. Langsung aja kita saksikan games This or That bersama Caitlin Halderman dan Shakel Aisy. Minuman manis. Minuman manis. Aneh aja minuman asin tuh gimana ya? Minuman asin manis pasti. Pakai kalau asin tuh pakai garam. Sepatu. Sepatu. Pantai. Pantai. Gunung serem banget. Iya, tapi kan enggak terlalu banyak pohon-pohonan. Itu sih ada pohon, tapi enggak terlalu banyak. Bukan aku bosan aja di situ, enggak bisa. Iya. Terus kayak bagus gitu, kayak kamu naik terus kayak capek-capek terus kayak wah melihat kayak perjuangan kamu gak sia-sia gitu untuk naik ke atas gunung. Aku mah gak suka, kakak aku yang suka. Kamu suka gunung? Iya. Aku lebih suka berenang aja sih, aku suka berenang. Dan aku suka the sand, aku suka matahari gitu. Aku suka kalau pantai bisa main pasir. Bikin sand castle? Ya banyak lah. Yang bisa aku bikinin ikan. Pakai cetakan-cetakan gitu ya? Aku kalau aku lebih suka malam. Malam soalnya kalau siang hitam. Kamunya hitam maksudnya? Iya. Kamu enggak mau hitam? Enggak mau, aku mau putih. Jadi makanya aku pilih malam. Lihat bulan sabit. Aku malam sih. Karena kayak kegiatan aku lebih produktif kalau malam gitu loh. Kayak lebih bangun aja. Kalau siang tuh matahari bikin aku ngantuk. Tapi kalau untuk olahraga tuh aku sukanya pagi. Kaos. Kaos. Kalau kaos dingin. Iya, adem. Karena aku di rumah punya kemeja yang adem, panas banget. Panas. Salah bahan. Emang panas. Ada kan ada kemeja yang tipis-tipis gitu. Bukan kemeja tipis, dia tebel tapi lembut banget. Lembut tapi panas. Berarti emang panas aja ya. Oke. Okay. Jadi matahari bener kan. Ya udah. Aku Instagram. Kamu Instagram? Iya. Untuk upload Instagram untuk nonton TikTok. Oleh Instagram biar dapat uang aja. Yang penting syuting. Kok Instagram malah jadi ke-syutingin? Ada kan kamu kan dari Instagram kamu post-post di dari syuting kamu post-post di Instagram. Berapa tahu? Oh yeah. Menonton film. Aku mendengarkan lagu. Kalau mendengarkan lagu aku bosan. Gak bisa nonton. Kalau film kan bisa nonton. Aku membesar menjadi raksasa deh. Sama juga deh. Kenapa kamu sama juga deh? Kalau kecil aku bisa jadi semut. Kamu lebih prefer jadi gede kan tapi? Hah? Lebih prefer jadi gede kan? Kalau jadi gede bisa ambruk. Bisa ambruk. Semua rumah satu gedung. Lebih powerful gitu. Lebih
lebih ada tenaganya gitu ya. Iya, kalau besar bisa nginjek kayak jadi semut. Aku menghilang. Aku terbang. Ada kalau terbang bisa ngeliatin semua apa. Kalau menghilang, mana? Kan menghilang, kamu bisa menghilang, hup, terus masuk pesawat. Tapi kalau terbang bisa juga jadi pesawat. Ya kan? Bisa juga, tapi kamu tidak menghilang. Tapi kan bisa jadi pesawat, bisa terbang sampai seluruh negara. Kita emang beda beropini ya, nggak apa-apa. Ya. Ya. Bedanya cuma yang menghilang. Ya, invisible. Olahraga aku. Kalau aku kesenian. Kalau kesenian aku bisa gambar. Kamu suka gambar? Kesenian aku. Kalau kakak aku gambar, tapi aku juga ikutan. Ya, tapi ya. Iya, tapi apa ya? Apa sebenarnya? Bukan ngomong apa ya? Aku maksud aku gambar apa ya? Oh, gambar apa gunung, ya? Kamu tuh gambar gunung, terus matahari di tengah, terus ada. Iya, aku tahu. Sawah, gitu. Iya. Enggak, aku belum bikin rumah terus. Enggak, karena yang inget di dalam pikiran aku itu dong. Apa? Gunung? Bukan, rumah. Oh, rumah. Iya, rumah. Oke guys, jangan lupa nonton film Menjelang aja yang akan tayang tanggal 30 April 2024 di mana? Di bioskop. Bye.